Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Motor si kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah cuacanya cerah banget. Saya akan mereview unit ALS X Pam Budijaya yang sudah menjadi nomor pintu 110, yang alhamdulillah on progressnya sudah beres dan akan segera rilis dari body repair MP76 dengan tag panjang PT Antar Lintas Sumatera. Dan untuk tag-nya ini kita memakai bahan dari 3M dan akan memantulkan sebuah cahaya yang indah untuk tulisan PT Antar Lintas Sumatera. Dan untuk nomor pintu ini sudah terpasang sama Om Soleh My Design. Ini logo pintu dan di bawahnya ada nomor pintunya. Alhamdulillah unit ini sudah nyala semua ya, untuk set lamp sebelah kanan dan handle bagasinya yang sudah memakai handle bagasi JB2. Dan untuk lampu kolong ini inovasi dari tim elektrikal Om Amir dengan kombinasi warna yang tengah warna kuning dan yang depan ini warna biru dan belakang warna biru. Kreativitas tim body repair MP76 untuk unit X Pam Budijaya yang alhamdulillah sudah menjadi nomor pintu 110. Ini sengaja ya saya ambil video malam supaya tag panjang dari PT Antar Lintas Sumatera ini kelihatan nyala, karena bahan yang kita pakai ini dari bahan 3M, produk dari My Design. Dan untuk lampu cover AC, alhamdulillah ini sudah nyala semua dengan LED biru dan lampu LED RGB yang di dalam ini alhamdulillah sudah nyala semua. Dan
untuk handle bagasi ini sudah diaplikasi sama tim body repair MP. Tampak lambung sebelah kanan, hasil karya dari body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Vator Pasifik Kaum Pandak Karadenan. Untuk wheel dop ini sudah terpasang dengan rapi sama mangait. Ini setlampnya udah nyala juga. Dan untuk lampu kolong yang belakang ini alhamdulillah sudah memakai warna biru. Dan untuk lampu stop lamp kita masih nunggu dari Bandung, ini belum kita pasang ya. Hasil karya body repair MP76. Terima kasih untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan berkat dukungan saudara-saudaraku, saya selalu semangat untuk mengabadikan hasil karya body repair MP76. Ini lampu kolongnya tampak belakang. Dan alhamdulillah untuk lampu tangga yang belakang ini sudah terpasang juga sama tim elektrikal. Kita pakai warna kuning biar unit ini kelihatan eksotis. Ini tampak bodi sebelah kiri dengan gradiasi emboss warna krem, ciri khas dari ALS ujung kosong. Alhamdulillah ini on progress ex Pambudi Jaya yang sudah menjadi PT Antar Lintas Sumatera. Alhamdulillah on progressnya sudah beres dan akan segera rilis dari body repair MP76. Ini tampak tek panjang lambung sebelah kiri. Ini akan memantulkan cahaya ya kalau malam, karena kita pakai bahan dari 3M dan kita disupport sama My Design untuk tek dari PT Antar Lintas Sumatera. Untuk wheel dop ini sudah terpasang juga. Dan untuk handle bagasi sudah memakai handle bagasi JB2. Dan alhamdulillah lampunya sudah nyala. Antar kota, antar provinsi. Dan mungkin untuk teman-teman pendukung subscriber Bustanil Ramli MP76, tolong ini 110 ini akan menjadi trip mana, karena kita belum tahu ya untuk 110 ini menjadi trip mana. Tolong isi komentar di bawah ini. Alhamdulillah untuk tangga, lampu tangga yang depan ini udah nyala juga ya dengan warna kuning. Dan kita langsung naik ke dalam kabin bis.
Dan alhamdulillah ini dashboardnya sudah di aplikasi juga sama tim body repair MP76. Dan untuk raknya ini udah diwarnain oranye dan front ductingnya pun sudah. Dan unit ini sudah terpasang seat dari rimba kencana model standar ya ini ya. Ini menggunakan seat 44 seat dengan konfigurasi seat 22. Dan untuk partisi udah kita warnain oranye dengan warna hitam sama dengan box sekring elektrikal. Dan ini tampilan LED RGB kalau posisi malam. Inovasi tiada henti dari tim elektrikal body repair MP76 Om Amir Muhdisin. Dan untuk rover AC JB2 ini sudah nyala semua ya dengan LED biru. Dan untuk lampu bacanya ini alhamdulillah sudah nyala juga. Kita langsung ke belakang untuk melihat toilet. Unit ini sudah terpasang toilet dan mungkin akan menjadi patas ya. Ini toiletnya. Posisinya ini berada di sebelah kiri dan unit LS110 ini sudah kita lapis vinil warna krem serat kayu. Alhamdulillah pengerjaannya rapi. Dan untuk yang dalam ini alhamdulillah udah kita cat warna putih biar tampak bersih supaya penumpang nyaman saat dalam perjalanan jauh untuk masuk ke dalam toilet. Sudah nyala semua dan lampunya pun sudah nyala ini dengan LED warna putih dan exhaust fan-nya ini udah nyala. Alhamdulillah secara on progress unit 110 ini sudah beres, tinggal dijemput sama driver dari 110. Tinggal pemasangan audio. Mungkin itu aja on progress unit X Pambudi Jaya yang sudah menjadi LS110 yang akan segera rilis dari body repair MP76. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Kelangkung. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step.